pribadi sih aku nggak ngerti ya, mungkin. Dari teman-teman media bisa tanya langsung sama pihaknya Mas Rio langsung gitu. Kalau saya sendiri, saya nggak ngerti dan saya masih sampai detik ini pun saya nggak percaya kalau misalnya Mas Rio gugat cerai saya. Mungkin sebelumnya ada komunikasi terlebih dahulu? Komunikasi sih tanggal 16 Juni aja sih kemarin terakhir komunikasi itu kita ada cekcok sedikit ya gitu. Maksudnya saya juga bilang, kamu kalau suami yang baik, laki-laki yang baik, walaupun bagaimanapun kita tetap berkomunikasi dan pasti pulang ke rumah kan. Mungkin saat 16 Juni itu memang jadi komunikasi terakhir atau setelah itu ada komunikasi lagi? Nggak ada. Dan saat apa namanya, saya juga waktu itu masih DM Instagram media ya. Saya bilang apa? Saya udah bayar fitrah buat kamu. Itu aja sih. Oke, mungkin ketika Mas Rio bebas juga, Kak Henny masih mendampingi atau menjemput seperti itu kak dari waktu bebas? Kalau jemput enggak, memang aku sengaja enggak jemput gitu karena aku juga sebagai seorang istri wajar lah kalau misalnya masih ada rasa kecewa, marah gitu walaupun kami kesininya sebenarnya baik-baik aja gitu. Jadi saya pengen tahu aja dia pulangnya kemana. Kalau boleh tahu, maaf nih, apa sih yang membuat komunikasi jadi cekcok gitu waktu tanggal 16 Juni itu? Iya, karena kan saya marah dong, saya sebagai seorang istri harusnya suami kan pulang rumah gitu, tapi ini nggak pulang, itu aja sih sebatas itu aja. Tahu nggak pulangnya dari mana kak? Apakah dari ini? Iya kan nggak pulangnya karena kan saya pribadi tahu gitu, maksudnya tanggal 29 Mei bahwa Rio bebas gitu, tapi saya tunggu, tapi kok nggak pulang-pulang. Mungkin Kak Henny juga ngontak Mas Rio, jawaban dari Mas Rio seperti apa? Enggak, saya nggak ada. Saya memang sengaja menutup diri supaya Rionya sadar maksudnya sih itu. Tapi waktu bisa dibilang gugatan cerai dilayangkan, Mbak tahu atau seperti apa? Saya waktu tanggal 16 Juni itu, keponakan saya suruh fotoin surat pengajuan cerai, tapi saya pikir itu cuman itu hanya emosi atau saya nggak berpikir itu benar-benar terjadi, tapi pada saat seminggu kemudian ya kalau nggak salah ada dapet surat dari pengadilan ya, panggilan gugatan, itu saya baru percaya dan disitu saya shock banget. Pas tahu apa surat layangan dari PA datang ke Kak Henny, Kak Henny langsung jatuh sakit atau gimana? Iya, saya langsung down, saya ngobrol sama manajer saya ngobrol sama sahabat-sahabat juga, sama ibu saya gitu, sama kakak-kakak saya. Mereka sih bilang, ya sudahlah, ini mungkin jalan yang terbaik dari Allah. Kalau saya pribadi, saya nggak nerima. Ini maaf nih, waktu ketika sakit, terus ada aja gitu netizen yang ngomong, kok sakit? Tapi masih tetap jalan-jalan, ini settingan atau gimana? Nah, ini nanggapnya gimana? Nah, enggak, saya nggak. Aduh, kalau rumah tangga buat settingan kan itu kayaknya freaky banget ya, menurut saya ya aneh sih. Tapi kan kalau netizen kan maha benar, jadi apapun ya dia Tuhan. Jadi saya pikir biarkanlah saya orang yang cuek, masa bodoh lah gitu. Kalian tadi sempat bilang katanya saya gak terima, maksudnya dengan keputusan Mario. Iya dong. Kenapa gak terimanya? Gini, saya kan manusia biasa ya, saya juga sebagai seorang istri. Kalian juga teman-teman media pasti tahu jejak media saya dari awal saya pacaran sampai saya menikah sampai ketangkep lagi. Di situ pun Rio juga bilang sama saya minta kesempatan, mohon-mohon, nangis sama saya. Kami juga di RSKO, kami benar-benar bercerita lah gitu loh. Saya bilang saya nggak tahu, wallahualam, saya biar waktu yang menjawab, saya bilang gitu kan. Kamu tunjukin aja sama saya kalau kamu benar-benar bisa berubah. Dan dia bilang saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Saya percaya itu, saya cuma bisa berdoa tiap hari sama Allah. Saya ingin istri saya kembali seperti dulu, mencintai dan menyayangi saya gitu dan menerima saya apa adanya. Tapi ternyata kayak begini kan, saya maksudnya gini loh, mas, kasarnya kan kamu yang minta kesempatan, kan kamu
yang mohon-mohon, kan kamu yang berucap manis, kamu yang bermimpi, kamu yang segala macam lah gitu. Sampai pokoknya kalau misalnya nanti kita menua bersama gitu, di RSKO pun Rio bilang, aku kalau nggak ada kamu aku lebih baik mati gitu kan, kayak gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Kalau misalnya pun aku mati di dalam lapas, aku lillahi ta'ala, aku siap. Yang penting jangan kamu duluan yang mati, karena aku nggak siap hidup tanpa kamu. Itu kan kayak saya merasa kayak dibohongin gitu loh. Loh kok saya diginiin sih, udah saya menerima ya sudah lah. Tapi kan saya bilang sama Rio, semua itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, karena kan perasaan saya itu kan bukan buat diperjualbelikan gitu. Dan akhirnya kayak begini, jadi saya nggak terima gitu loh. Kenapa enggak, maksud gini, kalau memang mau bercerai, kenapa saat dulu kamu meminta saya untuk tetap stay gitu loh, dan kenapa kamu pas keluar nggak pulang ke rumah dulu untuk berbicara yang baik gitu ya kan. Tahu-tahu dilayangkan gugatan cerai 10 Juni, jadi kan ada jeda waktu dari 29 Mei sampai 10 Juni gitu. Itu kan dimana harusnya baik buruk itu kan kita berkomunikasi ya gitu. Mau saya ada salah ataupun dia ada salah, ya namanya rumah tangga itu udah hal biasa ya, hal-hal lumrah bagi saya gitu. Apalagi kan kesalahan ini fatalnya kan di Rio bukan di saya gitu. Toh saya juga di luar, saya cuman bekerja, saya sengaja update status di IG, update status di WA bahwa saya sengaja biar tidak ada pikiran apa orang-orang negatif ke saya, dan biar saya juga orang-orang biar tahu aktivitas saya insya Allah positif gitu. Tapi kok jadi kayak begini, ini bagi saya kok jadi kayak